Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 7. Kira-kira 50 pemimpin PKR mengadakan mesyuarat di Seri Perdana. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR Yahya Syahri berkata, mesyuarat itu membabitkan Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR, semua Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli Parlimen dan Senator dari parti berkenaan. Katanya mesyuarat dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR. Sebelum ini, Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, PKR akan mengadakan taklimat khas berkenaan persiapan parti itu menghadapi pilihan raya negeri yang akan disertai semua pimpinan tertinggi parti. Setakat ini, Dewan Selangor dan Kelantan sudah dibubarkan, sementara Dewan Kedah dibubarkan Rabu ini. Suruhanjaya Pilihan Raya perlu menetapkan tarikh hari mengundi bagi PRN di 6 negeri terbabit dalam tempoh 60 hari selepas pembubarannya. Nombor 6, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, sejumlah 86.9% daripada 8,860 responden di seluruh negara menyatakan mereka bersetuju dengan konsep Malaysia Madani. Menurutnya, hasil kaji selidik Jabatan Penerangan kira-kira 5 bulan lalu mendapati 68.1% responden menyatakan bahawa mereka memahami konsep berkenaan. Katanya ini adalah petanda positif. Di pihak kementerian, kita ambil maklum dan berusaha untuk memastikan bahawa ia bukan seperti yang berhormat senator berkatakan tadi, sekadar retorik. Ini memang jelas daripada usaha dan ikhtiar kerajaan dari segi ekonomi, menjaga tata susila dalam kalangan masyarakat, keharmonian, perpaduan, keutuhan masyarakat itu sendiri dan diterjemah lebih daripada semata-mata slogan atau konsep. Alhamdulillah pada waktu ini hasil ekonomi dan pelaburan yang masuk dan sebagainya memang jelas ia mendatangkan hasil yang positif kepada rakyat. Fahmi berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Datuk Dr. Azhar Ahmad yang ingin tahu sejauh mana hasil usaha kerajaan bagi menyebarkan informasi serta kefahaman kepada rakyat mengenai konsep Malaysia Madani. Sementara itu, beliau berkata pelbagai program sedang dan akan dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui jabatan serta agensi termasuk Kita Madani, Jalinan Insan Wahana Aspirasi, Hebahan Info on Wheels dan Persembahan Edutainment. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu berkata hebahan melalui media sosial dan digital turut dilaksanakan membabitkan perkongsian maklumat infografik dan videografik daripada pelbagai kementerian dan agensi-agensi kerajaan menerusi platform media digital seperti Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok. Beliau berkata penerapan mesej dan informasi mengenai konsep Malaysia Madani akan dilaksanakan secara berterusan supaya seluruh rakyat dapat memahami dan menghayati semangatnya dan seterusnya bersama-sama mengangkat semula martabat negara di pesada dunia. Nombor 5, Setiausaha PKR Cabang Muar, Esa Ali membuat ketetapan untuk memutuskan sebarang bentuk kerjasama dengan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda bagi Parlimen Muar. Beliau yang mewakili PKR Cabang Muar berkata, ketetapan itu selepas Muda mahu bertanding secara solo pada pilihan raya di 6 negeri tidak lama lagi. Katanya justru keputusan tersebut telah melanggar kerjasama politik kerajaan perpaduan berbentuk electoral pact di antara Muda dan PH. Semalam Muda menyatakan pendirian akan bertanding solo dalam pilihan raya di 6 negeri yang akan diadakan dalam tempoh terdekat ini secara sendirian. Pendirian itu mengakibatkan Muda bakal bertembung dengan PH yang bekerjasama dengan Barisan Nasional. Muda yang diterajui Syed Saddiq Syed Abdul Rahman itu juga akan bergasak dengan Perikatan Nasional yang dianggotai oleh PAS, Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Syed Saddiq berkata keputusan partinya itu memandangkan dua blok politik sedia ada tidak mencukupi. Nombor 4. MSC menafikan laporan yang menyebut bahawa parti itu akan diperuntukkan kerusi Dewan Undangan Negeri untuk bertanding pada pilihan raya negeri Selangor yang bakal diadakan tidak lama lagi. Timbalan Presidennya M. Saravanan berkata, laporan sebelum ini yang menyatakan bahawa parti itu akan diberi kerusi pada PRN Selangor adalah tidak tepat. Katanya laporan MSC diberi kerusi bertanding tidak tepat. MIC sebelum ini meminta Dun Sentosa yang kita mempunyai peluang untuk menang. Namun setelah rundingan antara PH dan BN, kerusi itu dikekalkan dengan PKR. Jadi sehingga kini MIC tidak dijanji mana-mana kerusi untuk bertanding di Selangor. Semalam MIC Selangor mendakwa parti itu akan diberikan kerusi Dun. Bagaimanapun pengurusinya MB Raja berkata, parti itu belum dapat memastikan berapa jumlah kerusi yang bakal diperuntukkan. Untuk rekod, BN Selangor mengadakan mesyuarat jawatankuasa negeri di bangunan UMNO Selangor Shah Alam lewat malam tadi. Media juga difahamkan hasil rundingan PH Selangor, BN kini diberikan 11 kursi DUN untuk bertanding. Nombor 3. Pusat Media Pakatan Harapan akan membuat laporan polis terhadap bekas Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah, Zainul Asim Muhammad Romli. Laporan polis itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi susulan kenyataan berbau fitnah oleh ulama PAS berkenaan.
Sejak kemarin tulang potongan akhir ucapan Zainul Asri dalam himpunan Kedah berselawat anjuran pejabat menteri besar. Katanya, moga Allah mempertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah yang dimenangkan agama Allah. Sebelum ini, Zainul meminta agar hadirin memperbanyak soalan hajat sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri Kedah. Kenyataan Zainul yang menyebut tentang musuh-musuh Allah itu dilihat seolah-olah semua parti yang berebut kursi DUN dengan PAS dalam PRN Kedah tidak lama lagi sebagai musuh Allah. Kedah mempunyai 36 kursi DUN dan PM menguasai 21 kursi iaitu PAS 15 dan Bersatu 6. Sementara itu, Pakatan Harapan memiliki 11 kerusi, PKR 5, Amanah 4, DAP 2. Manakala Barisan Nasional dan Pejuang masing-masing 2 kerusi. Nombor 2. Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Negeri Sembilan, Mahfuz Roslan mendakwa gabungan itu hanya memerlukan kira-kira 20% daripada jumlah pengundi Melayu yang sebelum ini menyokong UMNO dan Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya negeri di negeri itu kelak. Beliau berkata pihaknya yakin dan percaya 20% pengundi Melayu dan penyokong PN itu akan beralih kepada PN ketika PRN nanti. Katanya ia berdasarkan faktor penolakan ahli akar umbi UMNO terhadap gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Katanya sebelum ini ketika pilihan raya umum ke-15, belum ada gabungan antara BN dan PH, tetapi selepas pilihan raya umum November lalu, mereka bergabung. Gabungan itu mengundang rasa tidak puas hati dan kecewa dalam kalangan ramai orang Melayu termasuk penyokong BN dan UMNO. Mereka ahli UMNO ini sayang kepada parti itu tetapi kecewa dengan pergabungan terbabit dan kekecewaan itu mereka luahkan ketika jentera pilihan raya kami turun padang mendampingi mereka. Jadi kami yakin pengundi-pengundi ini akan melakukan penolakan dan memilih PN pada PRN nanti kerana kekuatan untuk mencapai kemenangan masih di tangan orang Melayu. Mengulas selanjut, Mahfuz yang juga Ketua Pemuda PAS Negeri Sembilan berkata, data mendapati terdapat 50% pengundi orang muda sudah memilih PN pada PRU 15 lalu. Beliau berkata dengan penolakan sebahagian penyokong UMNO itu nanti dan ditambah pula dengan peningkatan pengundi muda, pihaknya yakin PN boleh memenangi PRN serta membentuk kerajaan negeri. Sebelum ini, pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui tidak kisah sekiranya ahli atau pemimpin UMNO tidak menyertai mana-mana parti komponen PN. Namun sudah memadai jika mereka memberi sokongan terhadap gabungan itu ketika PRN kelak. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu di Lapor berkata, ahli serta pimpinan PN diingatkan supaya tidak memaksa ahli UMNO menyertai gabungan itu. Namun sudah cukup jika mereka memberi sokongan dengan memberi undi kepada PN nanti. Selain isu gabungan PHBN yang akan mempengaruhi pengundi Melayu, berbagai isu lain termasuk soal kos sara hidup, penurunan harga ringgit dan prestasi ekonomi dijangka memberi impak kepada pengundi. Katanya selain itu di peringkat pusat terdapat juga isu-isu di peringkat negeri seperti soal hak milik tanah, bekalan air bersih yang tidak selesai dan lain-lain termasuk kepentingan anak muda yang dijangka turut beri kesan. Semua isu ini akan memainkan peranan penting dan mempengaruhi pengundi kerana pengundi bijak membuat pilihan. Matlamat kita memenangi PRN untuk mengurus dan memajukan negeri selain menyelamatkan anak bangsa kita sendiri. Mengenai calon PRN, Mahfuz berkata PN sudah menyediakan calon-calon yang berwibawa dan berkeupayaan untuk menjamin dan menguruskan pentadbiran negeri. Menurutnya, ia menggabungkan tokoh agamawan, tokoh profesional dan pemimpin masyarakat yang disulam dengan semua kepakaran termasuk pimpinan muda. Katanya keputusan muktamad mengenai calon ini akan dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi parti dan saya percaya ia akan diumumkan dalam tempoh terdekat selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri nanti. Negeri Sembilan mempunyai 36 kerusi Dewan Undangan Negeri dan mana-mana parti memerlukan kemenangan 19 kerusi sebagai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun memaklumkan akan menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tengku Mukris Tengku Munawir bagi mendapatkan perkenan baginda untuk membubarkan DUN dalam masa terdekat. Nombor 1. Pengurusi UMNO Selangor Megat Zulkarnain Omadian berkata, tidak timbul soal Barisan Nasional Selangor memulaukan acara jelajah Mega Madani di dataran kemerdekaan di Shah Alam pada malam Sabtu lalu. Sebaliknya mengulas salah faham itu, dia berkata PH dan BN telah merancang untuk melancarkan jentera kerajaan perpaduan di peringkat negeri Selangor dalam tempoh terdekat ini. Katanya program yang berlaku pada Sabtu lepas sebelum ini adalah ceramah ataupun program biasa yang dianjurkan oleh PH. Jadi dia tidak terimbau soal boikot dan sebagainya. Tambah Megat Zulkarnain, pihaknya juga telah mengadakan perbincangan dengan Amiruddin yang juga pengurusi PH Selangor berhubung perkara tersebut. Katanya telah ada persetujuan antara saya dan Datuk Seri Amiruddin, kita akan berbincang dan memanggil satu mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan peringkat negeri Selangor yang mana kita akan duduk berbincang. Antara tajuk utama yang akan dibincangkan nanti ialah soal pelancaran jentera kerajaan perpaduan di negeri Selangor dan selain daripada berkaitan penyelarasan yang perlu kita buat bagi persediaan pilihan raya negeri Selangor. Jadi kita juga akan buat pengumuman secara bersama untuk pelancaran. Berdasarkan poster acara, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalannya Ahmad Zaid Hamidi
dan Menteri Pengangkutan Anthony Luke masing-masing memimpin PKR, UMNO dan DAP dijadual hadir pada acara tersebut, tetapi ketiga-tiganya gagal berbuat demikian. Ini menimbulkan spekulasi bahawa kempen PH dan BN di Selangor dilihat tidak bermula dengan baik dengan andaian bahawa BN Selangor telah menolak jemputan untuk menyertainya. Ada pihak pula mengaitkan dengan rasa tidak puas hati dengan agihan kerusi menjelang pilihan raya negeri yang akan datang di enam negeri.